Okey, terima kasih Rina. Bila kita cerita tentang cantik ni, sebenarnya dia satu benda yang sangat penting dalam kalangan remaja. Bila kita dah besar ni, mungkin isu ni dah tak berapa penting, dah tak berapa utama. Tapi bila kita bercerita dalam kalangan remaja, memang isu cantik ni satu benda yang memberi impak yang sangat besar, terutamanya dalam untuk kesihatan mental mereka lah. Kalau kita tengok dekat sekolah Karina sebagai guru kaunseling, kita banyak lihat pelajar ni, murid-murid sekarang dia mula mengalami orang panggil satu penyakit kesihatan mental ni, mengalami keresahan ataupun dalam bahasa Inggeris anxiety. Faktor yang menyumbang kepada penyakit-penyakit keresahan ni, rasa resah, rasa tidak yakin diri, rasa kemurungan, rasa tertekan. Bukan tertekan main-main tau Rina, tertekan betul. Tertekan sampai tak nak pergi sekolah, tak nak keluar jumpa orang, tak nak jumpa kawan-kawan. Yang di satu-satu antara faktor yang sangat mempengaruhinya ialah mereka rasa tidak cantik. Mereka rasa mereka tidak yakin diri. Kawan-kawan semuanya hebat-hebat. Dan ini yang membuatkan mereka, orang kata kesihatan mental mereka terganggu sebenarnya, Rina. Sangat-sangat banyak berlaku di sekolah. Bagaimana sebenarnya untuk kita memberi keyakinan semula kepada murid-murid ini, cikgu? Sebab kita tidak mahu ada perbezaan dari segi perasaan mereka ini. Kadang-kadang juga boleh mengganggu soal pembelajaran. Jadi bagaimana kita nak naikkan semula, bina kembali keyakinan murid-murid yang mengalami keresahan dan kemurungan ini? Okey, ini adalah bahagian yang paling penting. Jadi murid-murid yang tengok dekat rumah, sila dengar betul-betul. Okey, hari ini macam mana nak kembalikan keyakinan diri awak supaya awak-awak semua yang dekat rumah ni, anak-anak murid cikgu yang dekat rumah sekarang ni yang menonton ni, boleh kembali yakin diri, tak terganggu kesihatan mental, boleh yakin diri. Okey, yang pertama yang macam cikgu cakap tadi, jangan sesekali sabotaj diri awak. Jangan sesekali rasa bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan sesekali. Kalau dah rasa macam, alamak, aku ni tak cantik, jangan. Berhenti dekat situ. Yang kedua, terima diri kita. Macam mana nak terima diri kita? Pernah tak? Cikgu nak tanya kat anak-anak muda kat rumah, pernah tak kita sendiri bercakap terima kasih kat diri kita? Kita selalu cakap terima kasih kat orang. Kita selalu kan cakap terima kasih Rina, terima kasih puan kan. Terima kasih cikgu, tapi pernah tak sekali kita cakap terima kasih kat diri kita? Penting ya cikgu? Penting sangat sebenarnya. Itulah cara untuk kita terima diri kita, cakap terima kasih. Terima kasih Tihang, kau dah buat terbaik dah hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Bila kita belajar bercakap terima kasih kat diri kita, kita akan belajar perlahan-lahan untuk menerima diri kita seadanya. Inilah diri kita yang bersama dengan kita selama ni. Inilah diri kita yang bangun, tidur, main, makan. Inilah diri kita, inilah kita. Jadi belajar terima diri kita. Belajar cakap terima kasih kat diri kita. Belajar cakap minta maaf dekat diri kita. Kita selalu minta maaf ke orang, tapi kita tak pernah minta maaf kat diri kita kan? Lupa kan? Kita rasa diri kita ni macam tak penting kan? Sebenarnya diri kita ni lah yang paling penting dalam dunia ni. Untuk diri kita, kita lah yang penting. Jadi belajar cakap terima kasih. Belajar minta maaf, belajar puji diri kita. Bila kita buat tiga perkara ni, puji, minta maaf, terima kasih dekat diri kita dulu, automatik insya-Allah kita akan menerima diri kita seadanya. Dan satu lagi tip tambahan yang cikgu nak kongsikan dengan anak-anak murid dekat sekolah. Kalau ada sekarang kertas dekat dengan anak murid, ha, belajar tulis. Yang pertama, tulis kelebihan diri. Bila kita buat program kat sekolah kan, banyak orang bila kelemahan banyak, bila kelebihan dia kurang, lupa kelebihan diri kita. Jadi belajar cari kelebihan diri, tulis kelebihan diri kita dan tingkatkan kelebihan tersebut. Dan kelemahan kurangkan. Baik, macam tip Turina yang saya kira sangat berguna untuk semua murid-murid, yang pastinya kita nak melihat sejauh mana kemampuan diri kita ini dapat membina kecantikan luar dan juga kecantikan dalaman. Baik cikgu, saya tiba-tiba kan tadi terfikir, bila sebut tentang cantik luar, cantik dalam, kedua-dua kecantikan ini, yang mana yang lebih utama, yang mana yang lebih penting? Okey, bila kita tanya mana lebih penting, orang cikgu, cantik ke baik lebih penting? Bagi saya, sebagai seorang cikgu, bagi saya, kenapa perlu pilih, Rina? Kalau kita boleh ada dua-dua, kenapa nak kena pilih salah satu kan? Jadi kenapa kita nak pilih salah satu kalau kita boleh ada dua-dua? Ini yang orang panggil sebagai package. Kalau kita tengok Ratu Cantik kan, dia bukan sekadar cantik, tapi dia ada package. Dahlah cantik, berpenampilan menarik, otaknya pun pandai, bijak.
bijak. Beauty with brain, orang cakap kan. Yeah. Dahlah cantik, tapi dahlah cantik, bijak, baik. Package. Jadi kenapa nak kena pilih kalau kita boleh ada semuanya, Rina? Oh, dan yang pastinya saya kira itu yang paling penting. Betul. Sebab apa? Sebab ianya saling berkaitan. Betul. Antara satu sama lain. Betul. Cikgu juga mungkin kalau boleh dapat kita rumuskan berkenaan dengan cantik luar dan cantik dalam ini untuk kita beri semangat kepada murid-murid, kepada mereka yang sebenarnya selalu rasa tak ada keyakinan diri, selalu rasa resah, gelisah dan murung kerana membuat perbandingan diri dengan orang lain. Bagaimana sebenarnya cikgu? Okey, macam ni, anak-anak murid cikgu tengah mendengar sekarang kan. Ingat apa yang cikgu cakap, terima diri kita, jangan sabotaj diri kita sebab cikgu dah cakap tadi Allah bagi semua orang ni memang cantik. Memang lain-lain itu dah ada kelebihan, dah ada kecantikan tersendiri. Jadi kita kena fokus kecantikan yang kita ada. Macam saya hari ini kan, saya rasa saya cantik kan. Makeup sikit lagi cantik. Macam tu. Kita fokuskan kelebihan yang kita ada dan kelemahan yang kita ada itu kita kurangkan. Kita cuba perbaiki. Dan macam cikgu cakap sebentar tadi, kalau boleh pilih package, kenapa nak pilih salah satu? Ada dua-dua. Cantik dah memang cantik. Yeah. Perbaiki personaliti, perbaiki awak punya kepandaian kan. Sekarang yang penting perempuan sekarang kena cantik, murid sekarang kena cantik dan kena pandai dan kena berpenampilan menarik. Pastikan anda semua ada package yang ini, insya-Allah boleh pergi ke mana-mana, awak akan disukai oleh ramai orang, akan diterima oleh masyarakat.